Assalamualaikum, subscribe Dapur RS. Cuti at Terengganu kali ni. Saya nak bawa kita lah di Pulau Perhentian 3 hari 2 malam Jurukir. Okeylah, let's enjoy our holiday. Okey, perjalanan saya bermula daripada Kuala Terengganu, manakala suami saya daripada Kertih dan adik daripada Kuantan dan juga daripada Kelantan. Okey, kita nak menuju ke mana? Jeti Kuala Besut. Okey, di Jeti Kuala Besut ni lah kita nak naik bot, nak pergi ke pulau. Okey, sesampai je di Jeti Kuala Besut, saya terus mencari office Dinami Leisure. Saya memilih Dinami Leisure sebagai orang yang menyediakan package lah untuk kami bercuti. Macam tidur? Saya tak suka lah. Acik pun tidur. Tidur juga? Bak orang kata mudah bahasa senang kira. Dengan mereka ni, saya mengambil orang kata last minute, tapi mereka dapat bagi saya penginapan di Jurukir. Okey, selesai sini. Sebelum nak naik bot tu biasalah kena habiskan duit lah. Macam-macam nak beli, nak bawa bekal pergi pulau, nak bergambar kena ada topi dan sebagainya lah. Dan terima kasih kepada adik saya Adila sebab sanggup hantar mak abah saya untuk turut serta dalam percutian keluarga sebelah pihak suami saya lah dan juga rakan sekerjanya. So let's go. Saya pilih Dinami Leisure memang sangat bertuah kerana dapat kata boat yang besar dan selesa serta baru lagi lah. Memang kami yang membawa orang kata rombongan 35 orang. Dan memang anak-anak yang mungkin tak biasa naik rasa sangat happy lah. Dan saya rasa abah saya ni pun pertama kali naik boat. Mungkin dah pernah lah, tapi pergi ke pulau. So dah sampai di Jurukir Pulau Perhentian. Okay, Jurukir Dive Resort ni orang jarang dengar. Bila saya sebut dia orang tertanya-tanya. So bagi saya bila dah sampai tu, wah, bagus dan memang puas hatilah. Okey, ni adalah persekitaran di depan Jurukir Pulau Perhentian. Okey, kalau dekat depan tu biasanya orang ramai duduk. Tapi sebab penuh, saya dapat yang ni lah. Tapi puas hatilah. Tengok, sebelum saya masuk check-in, sementara siap sedia, saya anak-anak apa mandi dulu. Okey, ni antara biliknya lah. Saya tak sempat nak royal court sebab kami ada aktiviti pertama nak pergi ke trip ke Long Beach Resort. Okey, kita naik boat sekali lagi nak ke Long Beach Resort. Happy anak-anak kita. So tak payahlah nak pakai kasut ke, nak pakai apa, pakai selipar biasa je. Selipar Jepung pun beres. Sebab kita ada aktiviti. Actually saya sendiri pun ter-excited lebih sebab ini adalah pertama kali saya jejak kaki ke pulau bersama dengan suami, anak-anak dan family. So dekat sini memang terkenal dengan resort Mimpi Island. Sebab Mimpi Island ni memang orang kena mimpi dululah sebelum menginap di sini. So simpan duit kalau rasa nak selesa, nak sedap, nak menarik. Di sini adalah satu tempat yang menarik lah untuk anda bersyuti. So saya dekat sini, saya ambil satu aktiviti bermain kayak. Yang mana aktiviti ni tak payah nak sewa banyak-banyak. Sewa saja sebabnya diorang ni akan penat juga. So gila-gila je lah. So yang lain-lain tu bolehlah jalan-jalan, nak pergi orang kata walking-walking apa entah. Tak mari saya ni. Okay, dan seterusnya saya naik banana pun. Aktiviti ni kena cuba dan kena main dengan family untuk erat lagi hubungan silaturahim. Okey, malam saya balik semula ke tempat ni dan juga makan di Fauna. So kami ni eceh-eceh sikit makannya sebab dia sebenarnya package free and easy, tapi sebab kami minta untuk sediakan, so pergi sana sinilah sikit. So hari kedua at Jurukir. Okey, amati nikmati pemandangan yang jarang kita dapat kedamaian bila balik bandar. So macam-macam aktiviti boleh buat, ya. Okay, baby Rafizing atau emak duk cari ketang. Ketang.
Okay, dah ready. Kita ada dua boat dipecahkan. Okay, 35 kita divide 2. Nak ke mana? Kita nak bercuti. Nak pergi trip tu. Turtle beach, turtle watching, coral point, shark point, latar air berani dan kapung nelayan untuk makan. So, kita nikmati perjalanan kita. Anda pun kenalah pergi bercuti. Rasai sendiri pengalaman. So, bagi orang yang tak tahu nak pakai apa, Google lah, tak tahu nak pakai, nak berenang macam mana, jangan risau sebab guide kita akan ada kelas mengajar lebih dahulu macam mana nak terapung dan sebagainya lah. So, jangan bimbang kalau tak tahu. Okay, dekat sini kami sempat tengok penyu, memandangkan saya tidak menenggelamkan saya punya telefon, so saya tak sempat nak ambil. Banyak tempat sangat kita pergi. So, dah sekali ni kita pergilah Latar Air Berani. So, dekat Latar Air Berani ni orang kata mandilah dengan niat yang baik-baik. Dia ada sejarah tersendiri. Nah, nanti guide tu ceritalah ke awak. Awak tahulah. Okay. Sangat-sangat sejuk. Pasir dia pun, ya Allah, lembut tengok anak saya main pun. Ha, lembut sangat. Halu-halu. So, balik dekat pulau saya balik. So, kami teruskan lagi dengan agenda kami. Bermain sukan neka bersama family. Ini adalah acara yang akan memberikan impak yang besar. Kita akan bergembira. So, release tension. Sangat-sangat teruja. So, macam-macam aktiviti boleh buat. So, okay, pelbagai aktiviti perlu dilaksanakanlah sebab kita tak nak rugi masa, kita tak nak rugi dari segi timing kita nak bersama keluarga. So, jangan duduk dekat bilik, kita kena enjoy setiap detik dan waktu yang ada. Okay, buatlah apa-apa aktiviti pun, tapi sukan-sukan ni mesti wajib adalah. Okay, kita nak main baling-baling pulak. Sangat kerja. Saya dengan suami tukang tengok. Sebab kata orang bila dah sponsor tu, jangan pandai-pandai pulak nak ambil hadiah buruk siku. Okay, malam kami ambil berbeku dekat fauna juga. So, dia orang yang bakar semua, kita ambil makan saja. So, jangan bimbang kalau dekat Long Beach ada orang main api ni, dekat sini pun ada. Kena hari Minggu, ramai, memang dia orang akan bawa lah main dekat pulau perhentian yang saya ingat lah, dekat Jurukin. Okay, malam tu habis je program. Lewat malam pun kami buat lagi aktiviti cabutan bertuah. So, sangat bertuah lah mereka ni. Tahniah semua. And thank you so much pada Cik Abis saya lah. Sudi sponsor segala-gala. So, pagi yang mendamaikan, hari terakhir kami dah nak balik. So, sarapan tu tu nasi lemak pandan. Alhamdulillah, sedap. Okay, untuk bekal naik atas boat, kita ambil lebih kurang pukul 10-11 lah keluar daripada pulau. So, sebenarnya hari kedua adalah hari yang perlu dimanfaatkan lah sebaik-baiknya. Okay, dah nak balik. So, langkah pun dah agak slow. Muka pun dah kata hanguh, dah terbakar. So, penat lah semuanya. Apapun, kami memang enjoy. Dan terima kasih pada Dinami Leisure. Saya buat ni pun bukan sebab saya dapat apa-apa pun daripada dia. Cuma saya nak berkongsi macam mana anda nak bergembira di cuti at Terengganu Pulau Perhentian. Okay, selamat bercuti dan alami sendiri pengalaman.